Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Kenanga Sumber. Saya mau bertanya, Buya. Saya punya dua orang istri. Saya? Punya dua orang istri. Tetapi sampai sekarang istri pertama tidak pernah mau berteman atau bersahabat atau mau bersaudara dengan istri kedua. Apakah saya ikut berdosa? Karena pada dasarnya istri pertama seolah memutuskan tali silaturahmi terhadap istri kedua. Mohon penjelasannya, Bu ya. Ibu-ibu dengar, Ibu dengar. Bapak-bapak juga dengar. Masalah poligami pertama. Poligami adalah hal yang ada di dalam Islam. Jangan sampai ada seorang wanita mengingkari poligami. Tapi di sisi lain, hei para pria, poligami itu enggak gampang. Poligami itu cari beban. Orang mempunyai istri satu punya tanggung jawab, akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Itu satu. Kalau dua kan beban lagi. Jadi jangan dianggap itu sebagai sekedar, kalau sudah menikahnya hanya urusan-urusan yang enggak jelas ya, repot nanti pada akhirnya. Jadi menikah itu ada beban, ada tuntutan keadilan, kemudian pendidikan, bukannya hanya sekedar nikah lalu taruh di puncak gunung sana, kemudian kasih beras sama ini lalu ditinggal, punya anak banyak di sana, enggak dididik. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Hei para suami, menikah dua itu tidak gampang, berat di hadapan Allah. Maka kalau melangkah ke sana dipikir yang matang. Jangan sampai nanti terjadi kerusakan di belakangnya. Nah bagi siapa, bagi wanita pun jangan mengingkari poligami seperti akhir-akhir dengar pengingkaran poligami. Itu disebutkan dalam agama kita. Al-Quran menjelaskannya. Dan poligami yang dilakukan kaum pria yang benar bukan untuk main-main. Yang mempermainkan main. Memang sekarang ini poligami banyak dinodai oleh pelaku poligami. Pelaku poligami yang tidak menjalankan syariat. Dan bagi Anda yang sudah berpoligami, Anda pun tidak harus mengajak orang lain berpoligami. Karena belum tentu dia mampu dalam hal ini. Loh. Tidak perlu dipromosikan poligami. Kadang gaya poligami jadi mainan. Istri berapa nanti? Satu dok. Punya mobil istri satu. Ini berapa? Lah kok orang suruh nikah dua semuanya ini? Belum tentu mampu dia. Kalau engkau mampu, ya dirimu sendiri. Kalau mengajak orang lain, itu adalah mengajak yang baik untuk menghargai istrinya, menjaga istrinya. Kalau memang harus menikah lagi, ini babnya beda nanti. Bukan harus setiap orang bilang, masa itu ustadz begitu istrinya cuma satu. Belum tentu. Bahkan kita pun tidak perlu merendahkan orang yang tidak menikah selagi dia tidak melakukan kemungkaran. Imam Nawawi tidak menikah, Pak. Ada seorang soleh tidak menikah tapi tidak pernah urusan dengan perempuan. Yang repot tidak menikah urusan dengan perempuan. Tidak menikah karena apa? Dia lebih senang dekat kepada Allah, memperbanyak zikir dan sebagainya. Baik seperti itu. Kemudian setelah seorang suami berpoligami, misalnya, hargai perasaan istri juga. Setiap kampung berbeda. Ada sebuah negeri di Arab sana, seorang wanita dipoligami, tidak semua di Arab itu sama. Ada kampung itu kalau poligami biasa. Jadi menikah-menikah itu biasa. Bahkan seorang istri biasa menyiapkan apa? Pernikahan suaminya itu sudah biasa. Ada yang terbebani. Ada ini. Jadi beda-beda. Jadi kebiasaan di kampung ini gak bisa dibawa ke kampung sebelah. Psikologi seorang wanita. Ada yang merasa terpukul seorang istri bukan karena dia mengingkari poligami. Tapi dia punya mungkin status sosial yang sehingga banyak dikenal. Karena gambaran orang yang tidak ngerti poligami seolah-olah seorang istri yang suaminya menikah lagi berarti istri gagal. Ini kan seolah-olah pandangan masyarakat seperti itu. Padahal belum, tidak tentu seperti itu. Sehingga don, saya sebagai seorang tokoh perempuan, suamiku menikah lagi berarti saya gagal. Tidak jaminan kalau itu gagal. Karena ini status sosial juga menjadikan kadang cara berpoligami berbeda. Yang jelas poligami ada, akadnya semua ada aturan. Tidak perlu diekspos di sebagian tempat untuk enggak perlu juga. Nah, karena apa? Pernikahan itu adalah tanggung jawab dan urusanmu dengan pasanganmu, dengan istrimu, tanggung jawab. Pasangan, karena masyarakat kita berbeda. Contoh, biarpun dia punya iman dan sebagai seorang istri, ya, justru karena dia punya iman, kita harus menjaga dia. Bukan harus kita tampar di mana-mana, tik. Aku menikah lagi, sebar ke sana kemari, diam-diam dia juga
khawatir berubah. Dia bisa saja imannya kuat, senang dan sebagainya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, termasuk diantaranya, tidak harus Anda mengumpulkan suami Anda satu rumah. Satu rumah. Dan tidak harus Anda jadikan istri Anda itu akur-akur begitu. Yang penting tidak saling benci. Kadang mereka, istri pertama tadi, tidak mau bertemu dengan istri kedua, bukan berarti membenci. Karena memang ada cemburu. Coba saja nanti, karena istri yang pertama kuat, anak yang dari istri kedua kirim, diterima dia. Cemburu itu gak bisa. Siti Aisyah pernah cemburu kok. Ada satu ketika, ada seorang yang biasa melayani baginda Nabi itu, membawakan mangkok salah satu istri Nabi. Rupanya mangkok itu oleh Siti Aisyah, itu sampai jatuh, pecah. Rasulullah mengatakan, gharat ummuk. Lagi cemburu Siti Aisyah. Tapi Rasulullah adil. Bukan mentang-mentang sayang pada Siti Aisyah. Enggak apa-apa. Enggak. Aisyah ganti. Ganti. Adil Nabi. Cemburu ada. Tapi Siti Aisyah tidak menanamkan kebencian kepada istri yang lain. Tidak ada. Cemburu itu wajar. Makanya jangan dipaksa. Kamu harus ketemu. Harus salaman. Akrab. Makan bersama. Suap-suapan. Suap. Jangan diseksa begitu. Baik. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Kamu rumah sana, rumah sini. Enggak ketemu enggak apa-apa. Yang penting tidak saling membenci, tidak saling menggunjing. Lihat, nah, itu tukar-tukaran anak. Nah, kalau Anda suami bijak, harus sampai derajat itu, bukan dipaksa. Sebagian mengatakan, harus tinggal satu rumah. Harus akur. Yang tidak akur, berarti kamu istri tidak benar. Perasaan dia harus dijaga dong. Jadi berbeda-beda. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Bahagia dalam rumah kita. Yang pasangan satu-satu bahagia, insya Allah. Yang sudah terlanjur mengambil dua, ya tetap bahagia semuanya. Kita jangan sampai ada permusuhan, ya rumah tangga yang tidak indah. Baik, seperti wallahu a'lam bissawab.